Khusus misalnya pada saat makan siang, udah bilang sama bosnya kalau nanti saya mau mompa dulu, jadi ntar atasan sudah tahu kalau datang agak sedikit mundur atau mungkin ada waktu-waktu khusus untuk memompa. Kalau memang dirasa penuh bisa dicuri-curi waktu biasanya. Kemudian yang menyenangkan lagi di kantor bukan hanya ruangan saja tetapi ada freezer juga. Jadi bisa ditinggal dulu, kemudian nanti dibawa. Kemudian jangan lupa melengkapi diri dengan peralatan tempur seperti pompa, itu nggak boleh ketinggalan. Kemudian botol, kemudian ice gelnya juga, kemudian cooler boxnya juga. Karena pompa itu sebentar. Kalau misalnya nggak